di Shanam Shamura Channel. Wow. Dan teman-teman, hari ini di depan aku ini udah banyak paket ya. Ya sebenarnya nggak banyak sih, cuma 1, 2, 3. Nah sedangkan ini adalah kita udah punya udah lama sih. Ini adalah tenda anak ya. Ini dulu kita udah pernah sempat pasang, tapi kita lepas lagi karena dia tuh gede banget, makan tempat banget. Sedangkan kita itu rumahnya kecil ya waktu itu ya. Nah sekarang kan alhamdulillah sudah diperbaiki, jadi sudah ada tempat bermain anak sendiri ya, walaupun kecil nggak apa-apa, yang penting ada lah ya tempatnya. Nah ini semua adalah untuk dekorasi kamar anak ya, nanti kita akan buka satu persatu. Sama kita akan buka yang ini ya teman-teman. Iya, itu tenda. Ini apa ya isinya ya, kira-kira ya. Nah, ini dia sayang. Ini adik mainan bubble ini aja. Bubble. Nah, geser dikit sayang. Iya. Nah ini adalah wall decor ya teman-teman. Ini adalah hiasan dinding kamar anak atau kamar bermain boleh. Ini aku pesen yang tulisan-tulisan kayak gini ya. Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Ini satu. Terus ini ada huruf-huruf hijaiyah untuk Shanam dan adik belajar. Kemudian ada angka-angka. Ada huruf-huruf abjad. Dan ini wall decor ya. Oh, ini juga sama ya. Tulisan bismillah dan alhamdulillah. Ya, ini udah lengkap, ada paku-pakuannya di sini. Nanti kita akan tempel ya. Ini adalah paket yang pertama. Kemudian paket yang kedua. Kita akan buka. Ini aku pesan karpet, cuman kita nggak tahu ya ini realistik atau tidak. Oh, kayak gini jadi bentuknya. Ringan banget ya. Sayang ini kita belinya Rp55.000. Nanti aku cantumkan semua linknya di description box ya. Satu persatu. Wah, ini ada karpet lingkaran. Ini wow, lumayan sih ya. Rencananya nanti aku bakal pakai untuk ini tenda ini ya, rumah-rumah ini ya untuk bobo. Ini. Oke. Ini untuk tenda rumah-rumah, nanti adik main di sini ya. Oke, ini paket yang kedua. Kemudian ini ya, yang kalian nggak usah di unboxing udah kelihatan ya sayang ya. Ini adalah karpet puzzle yang biasa untuk playground gitu ya, untuk anak-anak itu. Jadi kemarin kan Shanam itu baru beli perosotan. Nah itu kan kayak licin ya, kalau di bawahnya tuh nggak dilapisin pakai karpet. Jadi ya udah kita beli ini aja. Mudah-mudahan udah nggak licin lagi kalau dikasih ini. Kita udah coba pakai karpet biasa, tapi tetap aja dia bergeser. Ya udah kita coba ini aja. Ini murah sayang ya. Satu paket itu isinya 10, satu warna, harganya cuma 39.000, hampir 40.000 lah ya. Ini aku beli 3 paket, jadi 30. Ini dia itu lebarnya 30x30 ya. Ketebalannya 1 cm. Nah, kita buka, ini kita buka nih. Ya, sengaja kita pilih warna yang soft, nggak terlalu mencolok ya warnanya. Paling kita kasih warna yang agak hidup yang ini, yang pink. Lumayan sih ya tebelnya. Wow, ada happy. Nanti dipasang ya. Geser, geser dikit.
Nah, teman-teman, ini adalah ruangan yang nantinya akan dipakai untuk bermain anak-anak ya. Ini kondisinya masih apa adanya seperti ini. Tapi lumayan lah ya, ada space, ada ruangan sekecil ini untuk tempat bermain itu kita sudah bersyukur sekali. Nah, ini adalah sebagian mainan yang sudah kita keluarkan dari gudang. Nanti akan kita rapihin sedikit-sedikit ya. Oke, let's go, kita mulai. Thank you.
tinggi apa?